sikap konsumen adalah faktor yang berpengaruh dalam keputusan konsumen karena konsep sikap yang berkaitan dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek dalam menyukai suatu objek atau merupakan kepercayaan konsumen terhadap berbagai manfaat dari suatu produk. Tipe-tipe perilaku pembelian ada 4. Yang pertama adalah pengaruh pasien budget, yaitu pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman. Yang ketiga adalah pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, yaitu perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah keputusan atas merek dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Motivasi konsumen adalah keadaan dalam sebagian kebutuhan yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi dapat disebutkan proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Adapun memahami kebutuhan konsumen dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Antara lain 1. Fisikologis, 2. Keamanan, 3. Afiliasi dan kepemilikan, 4. Prestasi, 5. Kekuasaan, 6. Eksepsi diri, 7. Urutan dan pengertian, 8. Pencarian variasi, serta 9. Atribusi sebab akibat. Konsep diri adalah semua ide pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Hal ini termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, tujuan serta keinginannya. Satu, teori perkembangan, yaitu konsep diri belum ada waktu lahir, kemudian berkembang secara bertahap sejak lahir seperti melalui mengenal dan membedakan dirinya dalam orang lain. 2. Orang yang terpenting atau yang terdekat, di mana konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain. Belajar diri sendiri melalui cermin orang lain, yaitu dengan cara pandangan diri merupakan interpretasi diri pandangan orang lain terhadap diri kita. 3. Persepsi diri sendiri, yaitu persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu.